إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الناس أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار جماعة جمعة رحمني ورحمكم الله Saudara-saudara yang kami cintai karena Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang semoga Allah berkahi, Allah muliakan. Segala puji bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita jutaan, miliaran kenikmatan, yang dimana jika kita menghitung-hitung kenikmatan tersebut, tentulah kita tidak akan mampu menghitung. Salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita pada detik ini adalah kita diberikan iman, Islam, dan dimudahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk beribadah kepadanya, untuk melakukan ketaatan kepadanya, melakukan sholat wajib, sholat Jumat berjamaah. Ini sesuatu yang harus kita syukuri kepada Allah. Jangan sampai kita kufur nikmat jemaah. Kita harus senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan kami mengajak, mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan cara-cara beribadah kepada Allah. Memperbaiki kualitas kita dalam beribadah kepada Allah. Dan kita menjauhi apa-apa yang Allah larang. Sekemampuan kita, maksimalkan kita jauh-jauh dari apa yang Allah haramkan. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ زَادِ التَّقْوَى وَتَكُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. Apa kata Allah? Dan bertakwalah kalian, dan berbekallah kalian, karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kalian kepadaku, wahai orang-orang yang menggunakan akalnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Dan bagaimana cara kita
merealisasikan ketakwaan kepada kita, yaitu kita patuhi dan taati apa-apa yang Allah perintahkan kepada kita, apa-apa yang Allah perintahkan kepada kita semua sebagai seorang muslim. Kita ketahui bahwa sholat lima waktu adalah rukun Islam yang kedua, di mana setiap muslim wajib menegakkannya, wajib melaksanakan sholat lima waktu. Pertanyaannya, bagaimana kita menegakkan sholat? Kita melaksanakan sholat dengan penuh keikhlasan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, disertai kita berusaha mengikuti, memenuhi syarat-syaratnya, memenuhi rukun-rukunnya, memenuhi kewajiban-kewajibannya, diikuti dengan tumaninah, ketenangan di dalam sholat, kemudian ciptakan kekhusyuan di dalamnya. Jangan sampai di usia kita saat ini kita masih sholat sebagaimana kita waktu TPA dulu. Bayangkan jika Allah tidak menerima ibadah kita tersebut. Karena ada riwayat yang mengatakan ada orang yang sholat selama 60 tahun tapi tidak diterima satupun sholatnya. Mengapa demikian? Terkadang orang tersebut menyempurnakan rukunya tapi tidak menyempurnakan sujudnya. Terkadang orang tersebut menyempurnakan sujudnya tapi tidak menyempurnakan rukunya. Terus bagaimana kita sholat kepada Allah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Lalu bagaimana sekarang kita tidak bisa melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana caranya? Kita belajar, 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 datangi majelis ilmu untuk memperbaiki kualitas sholat kita di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Tabaraka wa Ta'ala juga berfirman di dalam surah Al-Bainah ayat kelima, A'udzu billahi sami'il alimi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dhalika dinul qayyimah. Apa kata Allah? Allah berfirman kepada kita, dan tidaklah mereka disuruh kecuali supaya mereka menyembah Allah dan mengikhlaskan ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam menjalankan agama yang lurus. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala menyuruh kita mendirikan salat, menunaikan zakat, dan itulah agama yang lurus. Kita diperintahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk senantiasa melaksanakan salat lima waktu jamaah. Jangan sampai kita meninggalkan sholat yang lima waktu yang Allah telah wajibkan kepada kita. Yang Allah telah wajibkan kepada kita. Wallahi jamaah, dosa meninggalkan sholat lebih besar daripada dosa melakukan zina, membunuh, riba, atau menjadi begal misalkan. Dosa meninggalkan sholat itu lebih besar jamaah. Ya. Kita harus tanyakan kepada diri-diri kita. Apakah kita masih saja berani meninggalkan sholat yang dimana dosanya lebih besar daripada dosa zina misalkan. Kalau anak-anak, naudzubillah, anak-anak mungkin anak-anak yang lain ya, melakukan zina, gimana kita? Kita tidak biasa saja ketika orang lain melakukan seperti itu. Tapi kenapa kita biasa saja ketika anak-anak kita tidak sholat? Misalkan istri-istri kita tidak sholat,
kita biarkan saja. Nauzubillah, summa nauzubillah min dzalik. Maka dari sini kami mengajak kepada antum semua, mari kita tingkatkan ketakwaan kita, memperbaiki kualitas sholat kita, ajak keluarga kita tercinta, istri-istri kita, anak-anak kita untuk mendirikan sholat. Allah juga berfirman di dalam surah Thoha ayat ke-14, wa aqimis sholata lidzikri, kata Allah, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Masya Allah, Allah tuh sayang banget sama kita jamaah. Siapa yang mengundang kita sehari 5 kali, yang dimana di sana adalah kebutuhan kita, tidak ada kecuali Allah tabaraka wa ta'ala. Allah mengundang kita sehari 5 kali dengan lantunan azan yang dikumandangkan oleh muadzin. Ketika azan berkumandang, hayya 'alas shalah, hayu urang sholat, mari kita sholat. Antum gimana? Apakah hati-hati antum bergetar ketika mendengar ajakan dari muadzin yang dimana sejatinya itu ajakan Allah kepada kita untuk melakukan sholat? Atau kita biasa saja, kita mendengarkan azan seperti panggilan biasa saja, tidak tergerak hati kita untuk melaksanakan sholat. Maka berhati-hatilah jika kita termasuk orang-orang seperti itu. Berhati-hatilah jika kita termasuk orang-orang seperti itu. Itu dipertanyakan keimanan kita jemaah. Jangan sampai Islam kita itu hanya di KTP. Jangan sampai Islam kita itu hanya di KTP. Kita harus betul-betul di dalam agama ini, sungguh-sungguh di dalam agama ini. Kita ketahui bahwa ketika kita menginginkan dunia, kita harus sungguh-sungguh. Kita harus kulak, kita harus berkorban ingin mendapatkan kenikmatan dunia. Kenapa tidak demikian dengan kenikmatan yang Allah janjikan di surganya nanti, di akhirat kelak. Sedangkan akhirat itu jauh lebih baik daripada dunia ini. Dunia ini kenikmatannya hanya sedikit, sebagaimana tetesan air yang kita teteskan di dalam lautan, kemudian dia menetes satu kali, itu kenikmatan dunia. Dan kita seringkali terpengaruh dengan kenikmatan yang sedikit seperti ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'sul amri Islamu wa amuduhu shalah." Inti pokok segala perkara adalah Islam. Masyaallah ya, Islam itu pokok dari segalanya. Wa amuduhu shalah, dan tiangnya adalah shalah. Maka dari itu, jika kita membangun sebuah bangunan, tentulah kita menguatkan pondasi kita. Tiang-tiangnya harus kita kuatkan. Jangan sampai tiangnya kita pugar, kita pupus, robohlah rumah yang kita buat, misalkan seperti itu. Perkara sholat ini adalah perkara yang tidak biasa. Di sini kami mengingatkan kembali bahwa sholat itu adalah kewajiban kita, fardu ain, di mana kita diwajibkan untuk melakukannya. Baik untuk laki-laki dan perempuan. Laki-laki yang dimana diberi tanda dengan baliknya itu bermimpi misalkan, dan perempuan diberi tanda dengan menstruasi. Maka jika kita sudah punya keluarga yang ada di sana, perhatikanlah sholatnya. Kenapa harus diperhatikan sholatnya? Allah berfirman lagi jamaah. Kata Allah apa? Ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Barakallahu li wa lakum. Innal hamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
may yahdillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Jamaah yang semoga Allah berkahi, Allah muliakan. Di khutbah kedua ini mari kita pertanyakan kepada diri-diri kita. Apakah kita mau masih luput di dalam kesibukan dunia yang betul-betul melalaikan kita dari mengingat Allah tabaraka wa taala. Sedangkan tadi di khutbah pertama Allah berwasiat kepada kita bahwa salat itu agar kita ingat kepada Allah, dan yakinlah kita yang butuh kepada salat. Allah tidak butuh kepada salat kita. Ketika kita tidak salat, misalkan naudzubillah summa naudzubillah min dzalik, tidak mengurangi kebesaran Allah, tidak mengurangi kekuasaan Allah, tidak mengurangi kekayaan Allah. Tapi ketika kita tidak sholat, justru kitalah yang terancam dengan api neraka. Justru keluarga kitalah jika mereka tidak sholat terancam dari api neraka. Orang tua mana yang ridho anaknya tersiksa? Maka dengan ini, dengan ayat-ayat yang Allah kami bacakan, dengan hadis yang sedikit yang kami bacakan, mudah-mudahan bisa menjadi pengingat kita bahwa kita diwajibkan untuk sholat 5 waktu. Kita juga diwajibkan menjaga keluarga kita agar tidak menjadi bahan bakar api neraka. Ingat jemaah, hidup kita itu tidak akan lama. Dunia ini terbatas dengan waktu, sedangkan akhirat adalah kehidupan yang tiada batas waktu, di mana di sana ada kebahagiaan yang hakiki. Tentulah orang yang memiliki akal dan menggunakan akalnya, tentulah tujuan akhirnya mereka ingin masuk ke dalam surganya Allah tabaraka wa taala. Nah, wallahu ta'ala a'lam. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana gfir li waliwalidayya walil muslimina yawma yakumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimish shalah.